Kalau beli burung baru kayak gini, perawatannya gimana, Mas? Ngikuti yang punya atau Kalau nanti kan Halo, selamat halo. pagi guys. Bagus gimana guys? Ini burung barunya. Iya. Ini burung baru, tak namain Tombo Ati. Ini berarti kita buat videonya cara apa pengkondisian atau perawatan burung baru. Pengkondisian burung baru gitu. Karena ini kan adaptasi toh. Burung baru umur satu dua kali mabung ini dari pas total mabung lagi tahunan lebih lah. Nah ini posisinya apa, bulu masih mabung kedua, masih belum tuntas, jadi masih banyak bulu yang jatuh, banyak bulu sayap ekor yang juga masih jatuh. Nanti perawatan perdana lah ini saya mandikan dulu biar nanti apa segerlah. Kemarin take over hari apa itu nggak apa namanya belum tak mandi ini, karena memang tak sengaja biar bulu ini makin rontok, hampir rontok juga. Nah ini sudah apa gerah lah, memang tak mandi cek memang mabuk lancar mana. Kalau bulu baru mabuk dimandi nggak apa-apa, nanti malah apa kadang malah mempercepat. Tapi jarang mandi, nggak usah sering-sering. Seminggu sekali atau berapa lah? Pak lihat kondisi burungnya karena cuaca. Ini burungnya Tombo Ati. Namain Tombo Ati. Burungnya faktor. Ini masih muda faktor. Ya apa? Proses pelan-pelan lah. Jadi kalau sama HP sama kamera emang rasaan. Enggak tak kepo. Mandi dulu. Kita mandikan dulu. Bawa ini ekor sayap. Nuntasin mas. Pokoknya berarti beli burung mabung. Kalau beli burung baru kayak gini, perawatannya gimana mas? Ngikuti yang punya atau? Kalau nanti kan otomatis ini pas kan mabung, otomatis kan mesti ada apa perawatan yang aku bedain mas. Tapi yang mumpung pasti, masih mabung ya. Tapi yang pasti nanti settingane opo dipahami karakter saya. Soalnya masih nom, jadi burung ya, stabil sih jelas. Semprotannya error. Tombo Ati. Biasanya gue kene iki lho, Om. Gue kene iki lho. Sing error. Anu. Karetnya. Wes suwe kok. Protane error guys. Burung baru milik Om Wawan TV. Tombo Ati. Semua materi ini ngeri-ngeri. Kita harap ini lagi masih dia. Nyetak-nyetak orang anu, ora iso. Ya tak bola-bali tak gawe ngono enggak iso, Mas. Mesti ya ana jawa sing siroro.
tembakan ini enggak? Nah ini tonjolannya ini oke. Udah berapa versi? Panjang, agak pendek, panjang-panjang. Pendek buto panjang sampai 6-5 kali. Saya butuhnya 2 versi ada. Kalau enggak sambungan lagu apa itu ada video. Terus model ini ngeban-ngeban ya? Diulang-ulang. Misal tangke tadi kita sempat dengar tangkean 3 kali. Saya dipanjang lagi itu. Awalnya datar pendek apa datar terus neken 6 kali. Oh, 6 kali. Kayak di video YouTube anu Facebook udah aku share. Oh iya. Itu biasanya lebih panjang juga. Bundingnya panjang, sambung lobet di Facebook itu enggak ada. Lah ae. Seneng. Ajane wis pokoke terus. Seneng mantep seneng. Iki rekor Mas aku tuku manuk iki tangi lah. Rekor. Wis ae. Yo ngerti dhewe ta manuk iki. 150. Manuk larang kuwi proses kudu manuk gajian ya. Ya tapi matur ini yo. Kalau bahas beri materi enggak, saya dia bakatnya ada. Tapi ini proses. Mungkin belum jalan, langsung belum jalan alhamdulillah. Bismillah. Ya ini berarti paling 1 bulanan lagi ya? 2 bulan nih jangan. 2 bulan kan. Wong iki mulai mabung kok. Mabung rekore belum anu, belum turun semua. Lagi lekas, lekas. Kalau beli badan udah bagus. Badan kepala udah bagus. Kayak tinggal saya sama Eter sih Mas. Di sana juga katanya yang mabungnya bagus. Berarti badan udah ya. Ya? Oh berarti yo cepet lah ini. Kalau ekor yo bilang sensasi. Ya baik, kalau enggak nunggu badan kan lebih cepet lah. Ya sambil di. Oh rawat sampai di. Ya sambil mengenali karakter lah. Yang paling utama kan sebagus apapun burungnya nek ora kenal karaktere sik ya repot le nyeting. Stres juga bunyi terus tadi. Faktor materi oke. Ngeso ndangak. Wis kurang apa? Ya kurang. Larang regane. Aku upload di Facebook kemarin langsung pada PN. Ah, belum dijual lah. Ngomong lagi entok kok dijual. Ya, yang lain enggak apa-apa. Ah, malah belum nian Mas, belum kepikiran jual ya. Belum ada kepikiran dia mau dijual laku berapa belum. Wong ini enggak main. Yo BR kae 1000. BR 1000. Nggo ndampingi Ramadan gitu. Ramadan sama ini toh. Punya nanti BR aku ngerawat Emma itu enggak jelas ya itu. Ya pasrahkan saja pada ahli ya. Iso itu nak mau dikit ya karena emang dikit sih karena jarang ngerti bawahnya puan asok ini cara ngatur sini gitu ya mesti pun cepat piye Mas Febri sama burung ini piye pendapatmu pengennya pol. Komentarmu pengen pengennya gimana yo aslinya pinginnya ki ora seko materi Mas tapi pembawaannya lagu so panjang-panjang ya Mas legole angel Mas sewu siji yo ya mungkin misalnya adik-adiknya itu belum tentu bisa lho. Mungkin yo. Kita ngono kuwi 10 ibaratnya belum tentu berhasil lho Mas. Belum tentu bisa gaweke kabeh. Ndak apa men nyetak mbok siji kaya aku guys. Angelinmu. Nak bejo iso. Nyetak siji belum koncer alhamdulillah. Kalau lagi 1-2 panjang gitu adalah.
lagunya banyak bolanya. Malah senang lagunya oke. Jadi dia bukan yang tipikal tembak lari itu enggak. Jadi apa pasti ada lanjutan ini. Apa-apa no. Enggak sih ya. Biasanya ada yang tembak ngeteng gitu loh, ganteng. Ini lagunya kan. Salah durasi kan. Terus sudah menikmati ya. Wah, dimasuri. Kipasnya apa semprotnya kamera anyar. Woi yo, alhamdulillah masih tangguh kamera. Apa? Jadi intinya gitu ya teman-teman. Kesimpulannya untuk perawatan burung. Nah ini perawatan tepatnya di burung mabung ya. Kalau burung mabung itu dimandiin nggak apa-apa, tapi ya jangan apa lama-lama, jangan lama-lama. Jangan sering-sering. Sering paling nggak ya seminggu sekali nggak apa-apa. Dilihat kondisinya, sehatnya, terus apa burungnya perkembangannya gimana gitu. Jadi ini mas kalau misalnya nggak setiap kalau setiap hari tapi nggak sampai basah kuyup cuma diembun. Cuma sempat embun itu. Ya. Nah, kan misalnya cuacanya panas banget nih, burungnya mabung, ngata. Terus kasihan kok. Biar bulunya enggak melintir, semprot embun tipis. Tipis banget. Kalau dia pengen mandi enggak apa-apa. Enggak sampai basah. Ya, cuma apa. Cuma apa itu? Yang penting dia dingin aja. Apa-apa. Apa diablake Mas nek enak nalurine mandi kok mandi kok. Lebih baik diablak itu. Heeh. Cepuke itu diyan. Dikasih air kebak banyak kok. Penuh kok kebak. Biasanya nalurine mandi mandi dia. Sambil ini nanti mandi jitis kita bikin konten apa ada request apa nih dari subscriber mas banyak di kemarin udah ditulis loh sama mas Febri ya. Tak bacain yang mau kita bahas apa ya? Agendanya enggak agenda banyak pertanyaan dari teman-teman perawatan simpel untuk pemula mas yang banyak Oke, perawatan yang simpel, simpel neng, simpel neng tetap gacor nih lah. Ya. Terus ini masih banyak ini kan cara menaikkan emosi burung cendet nih. Emosi burung cendet. Menaikkan emosinya, padahal anu itu sering disisipkan di video. Ini masih, tapi masih banyak yang bertanya-tanya ini. Burung ini kok orang ngotot itu paling loh, kok ya orang deket itu paling. Mungkin di kandang bisa jadi ya. Dia. Kurang ngeh atau gimana ya. terus ini ada juga yang menaikkan birahi. Oke. Menaikkan birahi burung cendet. Nah ini yang banyak dicari mas ini apa? Penyebab burung bayek di gantangan. Oh iya itu banyak yang tanya. Padahal itu solusinya gimana kan mas Wawan sendiri udah pernah udah sering terus yang terakhir nih ciri-ciri burung kehabisan tenaga saat gantang. Lemes toh ya. Ada 5. Oke, nanti kita buat video sama Om Wawan yang jelas pokoknya bagi pengalaman ya Om. Boleh, terima kasih ya. Tidak bermaksud menggurui. Pokoknya 5 pertanyaan ini sesuai apa ya? Perawatan. Yang sudah dilaksanakan oleh Om Wawan. Pengalaman Om Wawan. Nah, ini tombol hati udah menikmati sejuknya air di rumah barunya. Bismillah. Oke, ditutup Om Wawan. Oke. Ini dulu teman-teman. Ini pokoknya untuk perawatan cendet teman-teman. Pokoknya kita bantu dengan senang hati. Sesuai pengalaman pokoknya. Dan nanti kita akan bikin konten untuk teman-teman semua pokoknya. Pokoknya yang mau bertanya monggo langsung aja nggak apa-apa. WA, inbox. Banyak ya, tapi kita nanti kita anu ya mas apa sebenarnya dipilih dulu ini yang belum yang satu-satu yang, sabar tapi apa ditunggulah komentar dari kami gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.